Almost. Erik ten Hag menyampaikan permintaan maaf kepada para fans Manchester United karena timnya hanya berhasil mencatat skor seri satu sama melawan Burnley yang berada di urutan ke-19 saat pertandingan Liga Inggris minggu ke-35 di Old Trafford. Seri itu menyebabkan MU tak bisa masuk ke dalam 4 besar atau kualifikasi untuk Liga Champions. Dengan hanya mengumpulkan 54 poin dan berada di posisi ke-6, mereka berisiko disalip oleh Newcastle yang berada tepat di bawah mereka dengan selisih 1 poin. Ketidakpuasan para pendukung di Old Trafford terlihat jelas saat mereka menyoraki tim saat pertandingan berakhir. Setelah sebelumnya mampu bermain apik dan mencetak 4 gol pada pertandingan melawan Sheffield United, Vegetan Merah kemudian berharap bisa mengulanginya kembali. Namun sayangnya hal yang diharapkan itu pun tak terjadi. Di mana Vegetan Merah malah kembali menampilkan performa yang sudah terlalu sering kita lihat musim ini. Meskipun menciptakan beberapa peluang bagus, Vegetan Merah memperlihatkan permainan tak terstruktur. Dan bahkan Burnley terlihat jauh lebih baik dalam hasil imbang satu sama ini. Masukkan Erik ten Hag ompong di depan gawang dengan Alejandro Garnacho dan Antony menyia-nyiakan beberapa peluang. Garnacho dan Antony memang masih muda, namun bagi Vegetan Merah, bayangkan kekurangan mereka pada finishing yang dianggap masih kurang klinis saat peluang itu ada. Di sisi lain, meski menyia-nyiakan beberapa peluang bagus, Garnacho juga menciptakan 3 peluangnya sendiri di pertandingan itu. Namun ini hanya menyoroti ketidak konsistenannya, karena ia dapat melakukan sesuatu yang brilian di satu saat, dan sesuatu yang buruk di saat lain. Sedangkan Antony, walaupun ia mencetak gol United, namun dirinya sekali lagi dianggap kurang dalam hal penyelesaian akhir. Ternyata, dari 8 percobaan tembakan hanya satu saja yang mampu ia masukkan ke jala gawang. Dia bahkan melewatkan 3 kesempatan emasnya untuk dijadikan gol. Tentunya, pertandingan melawan Burnley pun menjadi pelajaran bagi para pemain MU, terutama para penyerang mereka, di mana tim ini harusnya bisa menang andai saja lini serang The Reds Devils lebih klinis dalam hal menyelesaikan peluang emas mereka. Di sisi lain, pemandangan berbeda pun terjadi di Spanyol, tepatnya di Getafe, di mana pemain pinjaman Manchester United, Mason Greenwood, bermain 90 menit dalam kemenangan 3-1 Getafe melawan tim Basement La Liga, Almeria. Mason Greenwood dalam laga kali ini menunjukkan manggisnya menjadi aktor utama tim. Greenwood memulai perannya sebagai penyerang kanan, melanjutkan karirnya yang hampir selalu ada untuk klub pinjamannya. Getafe memang mulai laga dengan kuat dan tim tuan rumah terlihat kurang percaya diri.
jelas pasukan Azulones. Kemudian manfaatkan hal itu, di mana mereka yang terlihat lengah langsung disambar oleh Getafe ketika Ilyax Moriba berampok di tengah tuan rumah belum mencetak gol dengan mempercayakan bola itu kepada Greenwood yang di dekat kirinya. Babak kedua baru dimulai, Greenwood kembali mencatatkan namanya di papan skor. Pemain berusia 22 tahun itu berhasil lolos dari cepakan offside. Sang winger kemudian menerobos ke pertahanan Almeria dengan mudah. Bola kemudian diumpan kepada Moriba. Sang gelandang lalu melepaskan tembakan dengan keras. Tendangannya terlalu keras untuk ditangani dan Greenwood mampu menyambar bola pantun dari jarak dekat. Getafe menggadakan keunggulan mereka segera setelah itu ketika Jimmy Mata mencetak gol ketiga, tepat setelah 1 jam pertandingan berakhir untuk mengakhiri pertandingan. Dan Greenwood pun kembali menjadi aktor dengan memberikan assist untuk gol dari Jimmy Mata. Jelas usai laga, gelar Man of the Match disematkan kepada Mason Greenwood yang dinilai sukses besar sejak hadirannya di tanah Matador itu. Greenwood sekali lagi menunjukkan apa yang hilang dari tim asuhan Erik ten Hag. Kecepatan, keterampilan, dan penyelesaian akhir yang kejam sangat kurang di musim ini. Dan pemain sekelas Greenwood pasti akan membuat perbedaan di Old Trafford. Hey, Jules. Vamos. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FKD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.